Cara mengatur mode gelap di iPhone agar baterainya awet tidak cepat habis. Di sisi lain juga berpengaruh pada battery health iPhone, teman-teman. Yang pertama, kalian kalau pengin cara cepat, scroll ke bawah atau slide bagian pusat kontrol. Lalu kalian tekan nih bagian brightness nih, bagian pengaturan cahaya. Jangan diklik ya. Gini jangan, tapi ditekan aja. Boom. Setelah itu maka akan muncul mode gelap. Boom, ini mode gelap menyala. Boom, ini mode gelap mati. Kita akan nyalakan, boom. Gimana kalau kita bisa sekali klik langsung muncul, Bang? Nah, gampang. Ini kan di sini kan belum ada nih. Maka kita atur di pusat kontrol. Pertama, kita pergi ke pengaturan, boom. Setelah pergi ke pengaturan, kita ke pengaturan pusat kontrol yang ada lambang on off ini. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, biasanya tulisannya control center. Kita klik aja, boom. Nah, kalian scroll ke bawah, cari yang ada tulisannya dark mode, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, mode gelap. Kita tambahkan aja nih, ada tanda plus, kita tambahkan saja, boom. Sudah ada di sini, guys. Dan tentu saja kalau sudah ada di sini, juga sudah ada di sini. Wah, berhasil teman-teman. Beginilah cara mengatur mode gelap di iPhone agar HP kalian tidak cepat boros, tidak cepat habis. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara seharian gak habis, kalian tonton video saya sebelumnya yang berjudul 30 lebih settingan untuk iPhone agar battery health tidak turun. Ya udah teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan like channel ini karena channel ini berisi tentang tutorial langsung ke intinya tanpa basa-basi sehingga kuota kalian hemat dan tidak boros. Bye.